Anwar Usman memberikan tanggapan seusai jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dicopot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adik Ipar, Presiden Joko Widodo itu mengatakan bahwa saat ini harga derajatnya sebagai hakim selama hampir 40 tahun di fitnah keji. Pernyataan itu disampaikan oleh Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Rabu 8 November. Anwar mengatakan pembentukan MKMK sejatinya ditujukan untuk menjaga keluruhan dan martabat hakim konstitusi baik individu maupun institusi. Dirinya menyayangkan soal proses peradilan etik yang seharusnya dilakukan secara tertutup sesuai dengan peraturan MK. Anwar mengaku tidak mungkin mengorbankan karir yang telah dirajut puluhan tahun sebagai hakim hanya demi meloloskan pasangan calon tertentu. Apalagi putusan tersebut diambil secara kolektif oleh sembilan orang hakim konstitusi. Anwar mengatakan putusan itu tidak diputuskan oleh dirinya semata sebagai ketua MK. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji. Dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma. bukan kasus konkret dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh sembilan orang hakim konstitusi bukan oleh seorang ketua semata demikian pula dalam alam demokrasi seperti saat ini rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfud. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.